Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa biqdaril azim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para ahli, para ulama, para sepuh, pidi sepuh yang sangat kami hormati dan sangat kami muliakan, di kesempatan malam hari ini yang terhormat setuju para sepuh salengki dan malam makin yang tentunya tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tak mengurangi rasa ta'zim dari abdina setujana sesakan badan gaulah muljaki turur abdina akhormati, juga tokoh masyarakat, bapak kepala desa beserta seluruh setap-setapnya, ya tentunya juga sangat kami hormati dan sangat kami muliakan. Seluruh para penonton, seluruh lapisan masyarakat, seluruh dari kerabat sanak famili yang dicolan, yang kebetulan hadir di kesempatan malam hari ini, yang tentunya semuanya sangat kami hormati dan sangat kami muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan malam hari ini dari kami keluarga besar Jabiyah Salawat Anasidu Sofa Pondok Pesantren Nurul Khalil Debangan Barat Bangkalan, dengan bangga dan bahagia bisa turut serta hadir dalam rangka memperingati satu malam resepsi pernikahan dari kedua mempelai yang saat ini lagi diabadikan di singgasana cintanya, yakni Mbak Siti Susilowati dengan Mas Muhammad Faizal SH, ya kebetulan sudah dinobatkan di singgasana cintanya. Kami atas nama keluarga besar Anasidu Sofa mengucapkan selamat menempuh hidup baru, semoga Anda berdua senantiasa dijadikan keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, keluarga yang tentunya sakinah penuh dengan mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Dan harapan terbesar malam hari ini, semoga dengan hadirnya dari Anasidu Sofa Bangkalan bisa menjadi pelengkap acara sekaligus bisa menemani seluruh lapisan masyarakat, seluruh kerabat sanak famili yang ditolan, yang kebetulan sama-sama hadir untuk memberikan doa restu kepada keduanya. Dan insya Allah Anasidu Sofa akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik biar suasana malam hari ini menjadi suasana yang betul-betul sempurna. Baik, kawan tercinta, saudara teman sekalian, sederetan vokalis dari Anasidu Sofa Bangkalan satu demi satu telah mempersiapkan dirinya guna untuk naik ke atas panggung. Oleh karena itu, kepada seluruh vokalis Anasidu Sofa Bangkalan dimonggo dipersilakan untuk bisa segera naik ke atas panggung kehormatan. Saudara teman sekalian, sederetan vokalis Anasidu Sofa Bangkalan yang tentunya malam hari ini telah
mempersiapkan dirinya untuk naik ke atas panggung, eh, dan siap menghibur anda sekalian dengan tembang-tembang salawat, dengan lagu-lagu religius yang tentunya malam hari ini telah dikonsep dan dipersiapkan oleh sederetan vokalis Ana Siti Sofa. Mitra kerja bareng dengan audio sound system profesional Fidi Musik, ya. Matur nuwun sang pejokinya malam hari ini, audio sound system profesional Fidi Musik yang telah kerja bareng dengan kami gelar kebesaran Ana Siti Sofa, dokumentasi dimensi visual semuanya, ya. Selamat bertugas dan malam hari ini, ya, kita akan mencoba untuk memberikan satu persembahan terbaik dari kita semua atas kepercayaan yang sangat luar biasa kepada kami keluarga besar Ana Siti Sofa dari Sebel Bet Sebel Haja, yang tentunya menginginkan suasana malam hari ini menjadi suasana yang betul-betul dirasa sempurna. Oke, wajah-wajah dari sederetan vokalis Ana Siti Sofa Bangkalan malam hari ini sudah naik ke atas panggung. Yang jelas beliau-beliau lah yang nantinya akan mencoba, ya, untuk menemani sejenak para rabu, para sepo, sejenak keluarga besar dari Sebel Bet yang tentunya malam hari ini semuanya, ya, saya yakin sama-sama turut berbahagia. Harapan terbesar dari Ana Siti Sofa Bangkalan, hadirnya Ana Siti Sofa malam hari ini bisa membawa kesan yang baik, ya, sehingga acara tergelar dengan sukses berkat kerja bareng dengan seluruh teman-teman yang malam hari ini sama-sama ingin memberikan yang terbaik sebagai persembahan awal sekaligus salam bahagia, salam persahabatan bersama kami Ana Siti Sofa. Sebelumnya saya minta salawatnya yang kompak, Allahumma salli ala Muhammad. Ya ayyuhan nabi wal kawkab.